Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini gue mau unboxing riser guys ya, riser buat setang RZR dipasang di Bixon guys. Oke, langsung aja kita buka guys. Ini gue tadi pakai beli di online ya, di Shopee shop online shop, pakai instan guys ya, langsung datang nggak pakai ang. Oke, mari kita buka dulu guys ya. Risernya beda guys ya. Oke, sebelumnya yang belum subscribe bisa di subscribe, like, komen, dan share guys. Terus apa itu? Apa itu? Itu motor ya pak? Motor ya pak? Bukan mama. Bukan mama pak. Ya kan? Itunya di belakangnya dipasang ya kan pak, dipasang dulu. Itu yang buat pasangan itu kan iya, yang buat pasangan ini seperti ini nih, putusan tuh kayak risernya seperti ini guys ya. Merknya Propelem, yang kemarin yang gue pasang itu merk Protever guys ya. Protever itu bekasnya setang, beli setang ya, dapat ini ya, bonus. Ini beda guys ya, lebih tinggi ya. Nah, lebih ini lebih, ini sekitar 7 cm ya guys ya, yang itu 5 cm tingginya. Coba kita ukur guys. Nah ya kan, betul, ini lebih tinggi ya. Oke, coba mari kita pasang guys ya. Oke, langsung aja kita bongkar guys ya. Ini kita bongkar, ganti yang lebih tinggi guys ya, biar enggak pegel. Oke, langsung kita bongkar guys.
Oke, ini guys ya. Ini seperti ini nih tingginya, guys. Nah, beda ya. Ini lebih pendek. Ini ya pakai ini biar nggak pegel, guys ya. Kita jajal. Juga lebih tebel ya. Bahannya kayak CNC gitu, guys ya. Enteng. Lebih tebel. Ini dari bawah nah lebih. Nah, kelihatan lebih tebel, guys, gede ya. Oke, mari kita pasang, guys. Oke, guys, jadi ini bautnya mau gua ganti, guys ya. Yang ini baut yang ke segitiganya yang agak lebih panjang tadinya kan yang ini ya. Tadinya ini kan lebih pendek. Jadi biar nancapnya tuh terdalam gitu, guys ya. Terus yang atasnya mau pakai yang ini. Yang di sininya, guys ya, yang atas ini pakai ini. Soal tadi yang atas ini ya, pendek ini, pendek banget. Jadi takut rawan dol juga. Takutnya belum kenceng, kalau dikencengin kan nyakutnya dikit, takut bablas gitulah, guys ya. Jadi ntar pakai yang ini atasnya, yang bawah yang ke segitiga ini, guys. Oke. Let's go, guys. Langsung kita pasang ya. Oke, guys, ini udah selesai. Kasih tahu Mas apa? Ini tadi benar, guys ya, kebalik. Jadi ini udah pas nih jaraknya. Cuman kayaknya enggak bisa pasang polmeter lagi sini, guys, enggak muat.
ntar kita rubah di sini aja guys. Oke, mungkin video cukup nih penampilannya dari depan guys ya, ya keren ya. Oke, kita turunin guys. Oke, kayak gini guys ya, dari depan enak, tinggi ya, nggak terlalu pegel. Oke, mungkin videonya cukup, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.